Assalamualaikum, hi viewers, balik lagi di No Vlog, Nova Ngevlog, yeay. Buat viewers yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe ya, biar No Vlog makin semangat review tempat-tempat penginapan dan wisata untuk keluarga. Dan semoga vlog kali ini bisa menjadi referensi liburan bersama keluarga ya viewers. Udah mau weekend nih, waktunya No Vlog ngasih referensi tempat buat liburan bareng keluarga. Kali ini No Vlog mau camping di Puncak Bogor. Nama tempatnya yaitu Gunung Mas Puncak Bogor. Untuk panduan jalannya viewers bisa pakai Google Maps. Terus lokasi camping ini melewati jalur buka tutup ya. Jadi viewers harus menyesuaikan keberangkatan dengan jadwal buka tutup. No Vlog berangkat hari Jumat siang dan gak kena buka tutup. Terus sampai di Gunung Mas sekitaran jam 4. Tapi kalau viewers mau rencana jalannya hari Sabtu, No Vlog saranin mending jalannya pagi-pagi biar gak kena macet. Terus sambil nunggu waktu check-in, viewers bisa nongkrong di area Gunung Mas karena di sini banyak warung yang jual jajanan dan bukanya dari pagi. Gunung Mas ini areanya luas banget ya viewers. Gak hanya camping ground, di sini juga ada bungalow, wisma, ada aula juga yang bisa digunakan untuk outing atau gathering. Kemudian, selain menyediakan tempat penginapan, di sini juga merupakan tempat rekreasi. Banyak wahana permainan untuk anak-anak. Terus buat bapak-bapak yang suka off-road bisa naik jeep. Kalau ibu-ibu yang suka foto-foto, banyak spot foto kece yang ditawarkan di Gunung Mas ini. Lengkap banget ya viewers, untuk review wisatanya tayang minggu depan ya. Kalau sekarang No Vlog mau share pengalaman No Vlog camping di sini. No Vlog booking area camping Riverside yang harganya Rp600.000 di weekend. Kalau weekday harganya Rp500.000 per malam. Harga ini sudah termasuk tenda, kasur, bantal, selimut, dan sarapan untuk dua orang. Kapasitas tenda ini untuk bertiga ya viewers. Berempat masih cukup sih, soalnya pas kemarin camping di sini No Vlog berempat, dua dewasa dan dua anak. Selain dapat sarapan, di sini juga dikasih slipper, terus dapat amenities dan dental kit. Udah disiapin colokan listrik seperti ini. Cuma di sini nggak disediain lampu ya, jadi viewers harus bawa lampu untuk penerangan di dalam tenda. Kemudian, kalau biasanya camping tuh susah sinyal, di sini ada fasilitas WiFi yang sinyalnya super kenceng, keren ya. Harga camping, rasa glamping, wah betah, bocah-bocah aman deh camping di sini. Posisi tenda ini ada di pinggir sungai dan boleh mainan air di sini. Ada akses tangganya. Terus kalau viewers mau duduk-duduk, di sini juga disediain bantalan untuk duduk. Cuma saran No Vlog, viewers harus tetap bawa bangku lipat juga. Soalnya kalau hujan kurang nyaman duduk di lantai dek karena airnya agak menggenang dan becek. Jangan lupa bawa payung atau jas hujan juga. Tahu sendiri dong kalau Bogor hujan terus. Di bagian luar tenda udah dipasangin lampu-lampu seperti ini. Kemudian untuk yang tipe akasia, masing-masing tenda punya kamar mandi sendiri yang letaknya ada di belakang tenda. Di luar kamar mandi disediakan wastafel dan cermin. Kemudian kamar mandinya tuh bersih banget. Dan di sini ada air hangatnya, penting banget nih viewers. Apalagi ya kalau campingnya tuh ngajak bocah-bocah ya kan. Terus untuk camping Riverside ini adanya baru sekitaran 4 bulan, masih tergolong baru. Selain tipe akasia, di sini juga ada tipe saga yang harganya Rp400.000 di weekday dan Rp500.000 di weekend. Selisih Rp100.000 lebih murah kalau dibandingkan dengan tipe akasia. Cuma untuk yang tipe saga, kamar mandinya sharing ya. Di Gunung Mas ini juga ada glamping. Dan lokasinya tuh di atas.
dekat dengan front office, jadi nggak di dekat sungai. Untuk kapasitas glamping berdua dan tempatnya luas banget ya viewers. Harganya yaitu Rp600.000 di weekday dan Rp825.000 di weekend. Harga sudah termasuk sarapan untuk dua orang. Karena tenda glamping ini cukup luas, memungkinkan banget buat ditambah extra bed. Tapi kalau untuk tambah extra bed, kena cas lagi Rp125.000 per extra bed ya, dan sudah include sarapan. Nah, untuk tipe glamping ini, kamar mandinya sharing ya. Dan lihat nih, kamar mandinya cakep banget kan viewers? Estetik ya. Bisa buat foto-foto dan pastinya bersih. Terus di sini juga disediakan tempat untuk wudu. Kalau yang glamping sih sholatnya bisa di dalam tenda. Cuma kalau untuk yang tipe akasia dan saga, nggak memungkinkan sholat di dalam tenda karena tendanya kurang tinggi. Ini suasana malamnya, diselimuti hujan gerimis. Pas snowflake camping, suhu malamnya 16 derajat. Dan kalau suasana dingin gini, jadinya pengen ngemil terus ya viewers. Kemudian kalau viewers kesini rombongan dan kadang kan suka mikirin makannya ya, nah di sini tuh juga menyediakan paket catering ya, dan ada minimum ordernya. Untuk akses jalan di sekitaran camping ground udah bagus ya viewers. Walaupun semalaman hujan, tapi jalanannya nggak becek karena semua jalannya dikasih batu-batu kecil. Nah, ini sarapannya, menunya nasi goreng, terus telur ceplok, dikasih lalap, cuma sayangnya nggak dikasih sambal, tapi dikasih saus saset ya. Dan penyajiannya di mika seperti ini. Jadi kalau misalnya viewers nggak dimakan sarapannya, bisa langsung dibawa pulang ya. Sekian no vlog kali ini. Jangan lupa tonton no vlog selanjutnya ya. Terima kasih viewers. Stay healthy and stay happy. Assalamualaikum.